Coba dari kemarin itu. Mas, hah? Lagi nonton apaan sih? Ini, gol-golnya Felipe. Kenapa memang ya? Ajaib banget soal striker satu ini, asli. Waduh, kayak keputusan aja nih. Ya gimana gak ajaib, 11 laga sejak dia datang ke Borneo cuma bisa bikin satu gol. Mana sering lompat duluan kalau dapat umpan lambung, positioningnya enggak banget. Tapi setelah sembuh dari cedera, Felipe ini berubah drastis. Gak ada lagi tuh lompat-lompat duluan. Positioningnya juga mantap banget. Dan gacor, semua gol Borneo di bulan November dia semua loh yang cetak. Ibarat kata, dari beban tim, Felipe tiba-tiba berubah menjadi penggendong tim. Ajaib enggak? Kok bisa gitu sih? Coba pang tanyain Felip. Ya juga ya, ayolah tanyain. Felipe, semua gol Borneo FC bulan ini di November dibuat oleh Felipe. Dia makan apa sih bulan ini? Kenapa tiba-tiba jago? La pelota no entraba, había que recurrir a otras cosas y bueno, encontré lo que hacía falta, pero bueno, me lo guardo para mí porque no sabía que me iba a faltar.